Boleh duduk juga. Maaf ini kursinya sini. Kakak Irwan sini aku bawain kamu ke tempat duduk yang layak ya. Permisi. Halo. Aku sampai ngelewatin. Halo. Duduk di sini. Kakak Irwan ya. Boris. Kabar-kabar. Hai. Kenalan dulu dong. Oh benar. Halo. Ya ibu. Aduh turun. Aduh. Oke silakan. Gina silakan. Duduk duduk duduk. Berdiri bu. Jangan kayak orang susah lah, Bang. Kau harus mandiri kalau jadi bintang tamu. Ada kursi di sebelah sana. Ada kursi sebelah sana, Pak. Bawah lah sini. Oh Tuhan, coba apa lagi di Natal ini. Undang hari ini libur. Gak perlu ngambil kursi. Daripada kau nanti nyuruh aku di bawah, mending aku duduk di bawah duluan. Enggak selamanya ganteng itu menyelesaikan masalah. Hati-hati kau. Gak selamanya kalau ganteng menyelesaikan masalah, iya, tapi kalau gak ganteng udah masalah itu. Ada yang ingin disampaikan? Enggak, emang yaudah yang udah ngomongnya udah begitu. Lu mendingan pas-pasan, gua kasih tahu. Gua kasih tahu lu mendingan pas-pasan daripada lu ganteng, tapi pacar lu juga ganteng. Mendingan lu biasa-biasa aja, mendingan biasa-biasa aja udah. Jegong. Amit ini laksa guna sih. Puspita malah bisa ikut sih. Ini bahasanya Pak, entar dulu. Dari tadi penonton enggak ketawa, begitu main gitu-gituan pada ketawa. Iya, ketawa. Ternyata kita sama. Ternyata penonton-penonton ngonek. Enggak suka. Sama juga ya Allah. Sama Dona, sama Dario. Sehat. Baik. Kenapa kamu sehat? Iya, kebawa Bu, maaf Bu. Selamat Natal ya. Terima kasih. Yeay. Senang banget. Tadi pagi habis ngapain aja sayang? Ke gereja kan? Oh. Terus makan-makan ya Cap ya? Iya. Dikasih hadiah apa sama mama sama papa? Udah dibuka belum kadonya? Udah dibuka ya. Udah dibuka ya, ya diem aja. Kayaknya dia terpesona sama kecantikan saya. Kayaknya. Benar-benar. Kalau ngeliat Kak Dona sama Darius nih kayaknya. Aduh, kenapa saya Kak dia Darius? Iya, kenapa? Ini sama Kak Dona sama Kak Darius nih. Jadi kalau dilihat nih kayaknya romantis banget ya kan. 7 tahun menikah masih kayak orang pacaran gitu. Gimana sih tipsnya? Tipsnya apa ya? Dijalanin aja sih sebenarnya santai-santai aja. Karena kan pada dasarnya menikah itu kan komitmen, ya kan? Tapi komitmen kalau terlalu dijaga, terlalu diingetin bahwa kita nih komitmen nikah juga gak enak juga, gitu kan? Jadi dibawa santai, apalagi sekarang udah ada anak-anak, gitu kan? Jadi ya beginilah kita, ya. Makanya kalau misalnya itu jangan pacaran lama-lama. Jadi kalau udah dapet yang pas gitu jangan kelamaan pacaran. Jadi begitu menikah masih pacaran. Ini kayaknya gitu. Ada penyindiran ke arah. Biasanya kalau kelamaan suka nggak jadi gitu. Emang iya sih. Kau percaya Tuhan itu adil? Kalau dari tadi ngabisin aku kan sekarang dihabisin. Betul. Nah, ini makan mulu doyan atau apa nih? Kenapa sayang? Ini makan mulu berdua doyan atau lapar? Enggak apa-apa, makan aja. Kenapa di belakang ada nasi? Di belakang ada nasi kotak, tenang aja. Nasi banyak ya. Puas banget tuh kayaknya ngomong nasi ya. Enggak, emang dia biasa ritual dia kalau udah kelar syuting bawa nasi kotak banyak. Buat apaan? Buat dimakan sendiri. Minta ampun dia.
lumayan ngirit uang ya, uang makan. Iya, emang. Tawarin omnya, Dek. Ini kan omnya. Ngomong-ngomong nih, Dona dan Darius ini perbedaan usianya cukup berapa tahun sih? Enggak terlalu jauh 6, juga 6. Sih ya. Kita ya, beda 6 tahun. Enggak terlalu jauh juga ya. Cuman kalau lagi berantem biasanya siapa yang paling duluan ngalah? Saling sih saling, sejauh ini. Tergantung siapa yang lagi ngambek. Kalau saya lagi ngambek, dulu sih waktu awal-awal biasanya satu ngambek kita ikutan ngambek gitu kan. Tapi kalau sekarang udah lebih deh udahlah gitu. Apalagi kan. Jadi kalau udah ada crew chills gitu. Jadi kalau akunya yang lagi angot ngambek gitu, dianya yang ngalah gitu juga sebaliknya. Jadi memang harus saling sih, makanya di Tuhan sejak sampai sekarang semuanya baik-baik gitu. Kira-kira Kak Darius kalau aku ngambek bisa nggak dibaikin? Ya pengen nyoba aja jadi Dona Agnesnya kayak apa? Beda Bu. Kalau Ibu Dona ini kan bisa dilihat sosoknya begitu dewasa. Kalau Ibu, kalau Dario sama Ibu kayak seperti mencintai anak di bawah umur. Iya kan? Jadi gak apa-apa lah, daripada di bawah tangan.